Pemain basket legendaris Kobe Bryant meninggal dunia setelah helikopter pribadi yang ditumpanginya jatuh pada Minggu 26 Januari 2020 sekira pukul 10 pagi waktu setempat. Kobe Bryant merupakan satu di antara 9 orang yang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Dilansir dari BBC, kecelakaan tersebut terjadi di Calabasas, California. Dalam kecelakaan tersebut, putri dari Kobe Bryant, Gianna Bryant, yang masih berusia 13 tahun, juga meninggal dunia. Pihak kepolisian Los Angeles menuturkan tidak ada yang selamat dalam kecelakaan helikopter ini. Sedangkan pihak NBA juga mengumumkan meninggalnya pemain basket dan putrinya dalam kecelakaan tersebut. Kepala Kepolisian Los Angeles, Alex Villanueva, menuturkan helikopter yang ditumpangi Kobe Bryant jatuh di sebuah ladang di Las Virgins. Ia juga menyebut tidak ada penduduk yang terluka di sekitar tempat helikopter tersebut jatuh. Berbagai pesohor mengucapkan duka cita atas meninggalnya Kobe Bryant dan Gianna Bryant. Mulai dari atlet seperti Cristiano Ronaldo hingga selebriti seperti Kim Kardashian. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!